Hai guys, balik lagi ke channelnya 1945 MF Studio. Nah, malam ini gue lagi mampir ke studionya lagi dan langsung bertemu sama yang gak kalah pokoknya gak kalah-kalah mantep banget deh di dunia perdrama nih, cukup senior ya, Mas Jimmy Jimbo. Wah, gimana Mas, kabarnya Mas? Baik. Wah, jadi di video kemarin Mas, banyak banget yang komen, terus banyak banget yang share. Kayaknya di tag salah satunya Mas Jimmy nih. Kebetulan kita di tag sama bos TGM nih katanya. Bos TGM yang nggak tahu siapa netizen. Iya, siapa bos TGM tuh. Di challenge kita lagu Iron Maiden. Iron Maiden ya kan, selama hampir 14 menit. Ya, lagu paling lama yang pernah dilatih. Nah, kalau menurut Mas Jimmy sendiri nih, Mas Jimmy kayaknya kalau di dunia permusikan apalagi drum udah kayaknya nggak asing lagi kalau dengar nama Mas Jimmy Jimbo gitu ya. Mungkin toko-toko musiknya ya. Kalau musik, kita pengajar sama buka apa sekolah musiknya. Oke. Nah, jadi Mas Jimmy sekarang kesibukan buka toko juga nih? Iya, ngajar dan buka toko musik lah gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kita share sedikit ya ke viewers kita nih. Kira-kira toko musik itu open kan sampai kapan gitu? Senin Jumat. Masih buka terus, online lebih banyak ya. Online ya, karena kan sekarang agak ada COVID gitu ya. Kemudian kalau untuk ada toko juga nih, denger-denger nih. Iya, toko dan sekolah musik gabung gitu. Nah, ini salah satunya nih drum ini semua dari Jimbo Drum Store nih, semua barangnya gitu. Wih, ya. Jadi, semua yang dipakai. Jadi kemarin ada yang komen nih, ini berarti berkaitan nih ya. Ada yang komen katanya drumnya keren tuh, gitu. Jadi buat kalian yang komen, nah inilah yang punya toko nih. Jadi langsung kunjungi aja. Apa tokonya Mas? Jimbo Drum Store. Lihat di IG ada. Oh, IG ada ya? Ada Jimbo Drum Store. Tuh. Bisa cek di situ barangnya. Langsung dicek di deskripsi ada linknya. Oh. Terus ada kalau yang sekolah musik tuh gimana tuh? Ya, ada sekolah musik juga. Tapi kita posisinya ada di Jakarta Barat gitu. Jakarta Barat. Jadi untuk area-area sekitar situ kalau mau datang les bisa. Gitu. Bisa ya, boleh. Nanti kita share juga lengkapnya, mungkin bisa dilihat di Instagram. Sip. Ya. Oke. Nah, kemudian balik lagi nih kita ke konteks challenge-nya ini. Challenge-nya ini bener-bener bikin orang tuh wah kayaknya ada beratnya. Betul. Nah, kalau kesannya buat Mas Jimmy itu gimana nih tentang challenge TGM ini? Kan baru seminggu ya, kurang lebih baru dipelajarin 2-3 hari lah gitu untuk lagu 14 menit. Jadi masih ya tahu sendirilah. Tapi kita berusaha semampu mungkin karena yang challenge kita bos TGM nih. Waduh, gitu ya. Kalau nggak barang kita nggak dibeli nanti. Kira-kira. Berarti kalau menurut Mas Jimmy ini cukup berat ya? Cukup berat. Untuk saya berasa ini lagu 14 menit cukup berat ngafalinnya gitu ya. Karena kesulitan lagu ini kompleks, perubahan birama, tempo, segala macam. Krusial gitu. Perlu dipelajari ya Mas ya? Ya minimal, tapi saya percaya drummer-drummer Indonesia pasti sanggup lah. Gitu. Nah. Apalagi anak-anak sekarang lebih cepat belajarnya lebih kan? Cepet ya? Nah, kalau kita umur udah lumayan lah. Nah, tapi ada pesan nggak buat drummer Indonesia? Kan sekarang banyak banget nih yang mau mungkin nambah besar lagi dunianya nih. Ada pesan nggak Mas? Ya, sebagai salah satu senior drummer ya. Ya salah satunya ikutin challenge ini. Betul. Pasti akan viral dan banyak makin artis-artis drum lagi datang untuk challenge juga. Jadi sebelum terlambat ikutin challenge-nya dan makin lama akan makin besar hadiahnya juga kan. Oh, hadiahnya gitu. Makin besar lagi. Pasti. Wish. Ini kan baru awal-awal gitu ya. Kayak dengar-dengaran baru awal-awal di challenge hadiahnya akan lebih besar lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi buat kalian yang baru atau yang mau coba jangan takut, langsung dicoba, langsung di-share videonya ke 1945 MF Studio emailnya. Tuh. Nanti gua taruh lagi di deskripsi nih, guys. Oke. Okay. Ada nih. Oh iya. Yeah. Nah, sponsor kita nih, jangan lupa nih. Roti enak nih. Nih homemade, roti ya. Hot roti homemade yang buat Mbak Niza nih. Iya. Yeah. Jadi kita udah di sini latihan drum ya, Mas ya. Sambil nyobain rotinya. Mas Jimmy dulu deh. Enak banget. Rasanya gimana? Roti homemade-nya nih
rasanya rasa bintang 5 hotel-hotel. Wis, tuh. Bukan karena disponsorin, emang karena dibikinin emang sengaja. Emang karena ya. Enaknya. Enak. Gitu. Oke, okay, ini gantian ya, gantian ya. Ya kan? Homemade, fresh, clean. Akan segera ada bakery juga di sini. Ya. Jadi ya. Coming soon bakal ada bakery juga di sini. Jadi bakal lengkap sih ya. Sip. Pasti bakal. Ini enak banget sih untuk ukuran roti, empuk, ada kayak semacam fly ya ini. Iya. Fly kemudian isiannya. Strawberry ya. Enak. Jadi banget. Buat kalian bakal roti, kalian mesti coba juga tuh rotinya nih. Enak banget guys. Soon akan ada IG-nya nanti. Oke, balik lagi ke challenge ya. Nih. Sambil ngobrol-ngobrol nih kayak gini nih. Gue mau bahas dulu sedikit nih mas. Kalau mas Jimmy sendiri nih start main drum tuh kapan sih? Karena beberapa orang kan mungkin belum mengenal mas Jimmy nih. Start dari SD ya rata-rata, tapi otodidak. Mainnya otodidak, nggak belajar, nggak ngeles. Zaman dulu susah cari lesan mahal. Referensi, referensi. Drum pun langka. Berarti kalau boleh tahu nih kelas SD. Berapa tahun yang lalu tuh mas? Waduh, ketahuan umur kita dong. Kurang lebih ya hampir 25 tahunan lalu lah ya. 25-30 tahun. Gue belum lahir ya. Jadi gue belum lahir ya. Mas Jimmy udah belajar drum. Jadi otodidak gitu lah kita lihat-lihat. Dulu YouTube juga belum banyak kan. Sekarang medianya kita bisa belajar banyak. Media YouTube banyak lah ya. Ya pokoknya short-short yang lain itu sekarang banyak banget ya ngajarin gitu ya. Tapi tetap aja kalian mesti dapat belajar sama yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Oke, Mas Jimmy, ini terima kasih banyak nih buat hari ini. Tapi sebelumnya mau tanya juga nih. Dari banyak komen-komenan ada cenderung enggak sih mau challenge ke ada seseorang? Dong, pasti kita challenge. Nah, salah satunya yang produksi snare ini nih. Kalau kelihatan ya, nih. Al Custom asli bikinan Indonesia di Kediri. Alvin, gua akan challenge Alvin Al Custom Snare untuk mainin lagu ini dan Benny Singapore Drum Shop, okay. Ya, orang Singapura asli gitu ya, okay. Untuk mainin lagu ini sama satu lagi Sam Amadeus Music di Madiun gitu. Dia tiga juga orang punya, ya? Dia punya toko musik juga. Gue challenge untuk main lagu Iron Maiden ini. Buat fun aja pokoknya. Oke. Jadi buat kalian yang nonton, yang pengen juga coba challenge ini, jangan ragu-ragu, langsung kasih video kalian hasil mengcover lagu ini ya mas ya. Jadi jangan kayaknya, nggak bisa nih, jangan gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya. Keep the groove ya, kata-kata TGM ya kemarin. Coba aja, jangan takut salah. Oke. Toh memang kita baru latihan berapa minggu kan, gitu kan. Tapi mas udah ngulik nih? Udah 3 hari 4 hari lah ngulik. Hari. Semaksimal mungkin lah, gitu ya. Berarti sekarang nih mau tag lagi? Iya, kita akan tag lagi coba dan ntar kita upload ya. Oke, siap. Ditunggu. Gitu. Berarti bagi kalian yang pengen lihat mas Jimmy mainin lagu ini, drum covernya, jadi mas Jimmy ini bakal upload videonya untuk main drum covernya Iron Maiden ya mas. Betul. Oke. Pokoknya stay tune terus buat kalian. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. See you guys. See you.